Iya, untuk pertama adalah kita harus membersihkan selalu wajah kita dari setiap noda ataupun makeup yang kita gunakan setiap harinya. Hanya menggunakan makeup ketika kita membutuhkan. Dan bersihkanlah selalu wajah kalian dengan air hangat. Karena air hangat akan membantu membuka pori-pori Anda dan menggantikan pori-pori dengan pori-pori yang baru. Dan jangan meninggalkan bekas noda ataupun bekas makeup Anda pada wajah Anda. Karena di sana akan terdapat bintik-bintik hitam pada wajah. Dan selalu ingat untuk mempercayai bahwa ketika kita melakukan suatu kecantikan untuk pada wajah ataupun pada kulit Anda di sana, kita akan meninggalkan sebuah noda ataupun bekas yang tidak akan terjadi pada setiap wanita. Jadi usahakan untuk selalu melakukan perawatan wajah atau membersihkan wajah dengan baik tanpa harus membuat wajah tersebut menjadi buruk dan rusak. Dan untuk melakukan perawatan tersebut, wajah Anda harus selalu terlihat lebih fresh, lebih cantik, lebih menawan, lebih mempesona, dan semua orang akan menyukai apa yang Anda lakukan tersebut. Oke, hanya itu saja yang berikan saya terjemahkan untuk Anda, siapapun itu itulah. Ketika kita memiliki jerawat, mungkin kita bisa ataupun di wajah Anda. Jadi selalu membutuhkan perawatan lebih baik lagi. Hanya itu saja wajah yang bisa saya katakan untuk pembersihannya. Terima kasih.